Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Salam budaya, salam sejahtera. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah support channel ini. Doakan terus agar bantu juga ya, support channel ini agar kedepannya bisa terus memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang teman-teman yang lahir pada Kamis Wage. Lahir pada Kamis Wage yang disukai oleh kodam para leluhur. Jadi kodam para leluhur ini mencari ya, mencintai, menyukai teman-teman yang lahir pada Kamis Wage dan ikut mendampingi teman-teman di perjalanan kehidupannya ya. Karena memang Kamis Wage ini ya secara kekuatan fisik memang besar. Nah, jadi juga disukai dari kekuatan fisiknya. Jadi kodam leluhur ini juga menyukai kekuatan fisik teman-teman yang lahir pada Kamis Wage. Semangat juang yang tinggi, pekerja keras. Ya. Teman-teman yang lahir di Kamis Wage ya, memang terkadang dibukakannya kemampuan mata batin di umur-umur tertentu. Ya, ada yang pada umur 7 tahun, ada juga yang pada umur 9 tahun, umur 12 tahun ya, 15 tahun, 19 tahun, 21 tahun dan seterusnya. Biasanya ada umur-umur tertentu teman-teman yang lahir pada Kamis Wage ini kebatinannya, mata batinnya terbuka. Dan bagi teman-teman di Kamis Wage ini memang adalah tipe-tipe yang mudah untuk mempelajari sesuatu dengan cepat. Jadi teman-teman yang lahir pada Kamis Wage ini mempunyai kebiasaan yang banyak. Bisa menguasai banyak hal dalam waktu yang cepat. Dan ini juga menimbulkan rasa cinta para leluhur. Ya, jadi berkahnya kodam pendamping ini sababiah perjalanan kehidupan teman-teman pada Kamis Wage. Selain semangat juangnya yang tinggi, pekerja keras, dan juga memang kekuatannya, Kamis Wage memang biasanya di atas rata-rata teman-teman yang lahir pada hari yang lain. Teman-teman yang lahir pada Kamis Wage ini ya memiliki cita-cita yang tinggi, semangat juang yang tinggi. Nah, ini perlu pendamping hidup, pasangan hidup juga yang support akan teman-teman cita-citakan ya. Jadi cita-cita teman-teman ini bisa disupport oleh pasangan. Ini akan lebih mudah semangatnya teman-teman yang lahir pada Kamis Wage ini menaik. Ya, jadi ini perlu pendamping yang memang support teman-teman yang lahir pada Kamis Wage agar semakin mudah dalam meraih cita-citanya, meraih apa yang diinginkannya. Karena memang teman-teman yang lahir pada Kamis Wage ini cita-citanya tinggi. Jadi carilah pasangan juga yang support kamu dalam karir kamu, dalam bisnis yang kamu tekuni, atau cita-cita yang akan teman-teman raih yang diimpikan sejak lama ya. Ketika didampingi oleh pasangan yang tepat, insya Allah cita-citanya ini akan mudah dengan cepat tercapai. Karena rasa semangat juangnya akan semakin maju, akan semakin bagus. Nah, teman-teman yang lahir pada Kamis Wage ini ya, ditekuni satu bidang yang sedang dijalani, nanti sampingannya pun banyak dari bidang-bidang yang lain. Karena juga teman-teman yang lahir pada Kamis Wage ini kebiasaannya banyak. Jadi ketika ditekuni dengan sungguh-sungguh satu bidang, nanti sampingannya banyak teman-teman ya. Ada dari bidang yang lain jalan rezekinya. Ya, jadi juga jangan banyak mengeluh teman-teman yang lahir pada Kamis Wage. Ketika mau mengerjakan sesuatu, ya nggak pilih-pilih pekerjaan, nggak mudah loncat sana-sini pekerjaannya, nggak ganti-ganti, ditekuni. Nanti dari bidang pekerjaan yang lain, dari bidang hal lain yang teman-teman kuasai juga, ada jalan rezekinya ya. Tapi juga teman-teman yang lahir pada Kamis Wage ini, hati-hati dengan emosinya. Karena suka meledak-ledak ya. Jadi harus bisa menjaga amarah, harus bisa meredam amarah, mengontrol amarah, mengontrol emosi.
karena memang biasanya dicoba dengan amarah, dicoba dengan emosi. Nah, ketika bisa menahan amarah, meredam amarah, mengontrol emosi, ya teman-teman yang lahir pada Kamis Wage ini, ya ini rezekinya pun akan dengan deras mengalir, ya kebatinannya pun akan lebih mudah terbuka. Nah, insya Allah juga buah dari sabar ini manis teman-teman ya. Persaudaraan terjaga, pertemanan terjaga, hubungan baik terjaga ya. Jadi sangat disarankan teman-teman yang lahir pada Kamis Wage ini dijaga amarahnya, diredam emosinya ya. Lebih baik sabar, lebih baik mengalah untuk hal yang lebih baik, hubungan yang baik, persaudaraan terjaga, pertemanan terjaga ya. Jadi nggak ada rasa nggak enakan nantinya ketika teman-teman sudah meluapkan emosinya, karena suka meledak-ledak teman-teman yang lahir pada Kamis Wage ini emosinya ya. Coba mengeluarkan unek-unek atau pikiran yang teman-teman rasakan ini dengan perlahan, dengan lemah lembut. Jadi coba sampaikan unek-unek teman-teman ini dengan lemah lembut, dengan bahasa yang memang seharusnya tidak menyakiti orang yang di hadapannya ya. Ini adalah teman-teman yang lahir pada Kamis Wage. Ya, ini memang disukai ya. Tipikal Kamis Wage ini adalah tipikal orang yang dicintai oleh poro leluhur dan dicintai oleh kodam leluhur ya. Jadi sababiah perjalanan kehidupannya, turunlah kodam pendamping dari poro leluhur ini di umur-umur tertentu karena pencariannya. Karena memang Kamis Wage ini mudah menguasai kemampuan kebatinan dengan cepat, dengan mudah. Ya, mungkin itu aja pembahasan tentang teman-teman yang lahir pada Kamis Wage yang memang dicintai oleh poro leluhur dan juga di mudah disenangi oleh kodam pendamping dari para leluhur ya. Jadi memang kodam pendamping ini suka mencari Kamis Wage memang karena semangat juangnya yang tinggi, orangnya yang kuat, fisiknya kuat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kisong Golangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua.